kabar dari Kak Happy Asmara sekarang sudah berada di Bali nih bersama teman-temannya. Nanti juga ada tuh keterangan bahwa Gilgas Sahid mau ngasih kejutan tuh kepada semua fan Gilpi pokoknya. Ada aja berita terbaru kali ini ya. Yuk kita simak keseruan obrolan dari timnya Kak Happy Asmara dan Gilgas Sahid di sini. Nanti ada Roni juga yang akan menjelaskan ya. Bangun tidur jam segini, ya Allah bos, ini di Bali bos. Ini kita cuma tidur di hotel berharap opo. Saya mendengar jam-jam telungan aku burit. Kami dari Duta Musafir Indonesia mengucapkan selamat berbuka puasa. Tunggu cerita macam ini. Laper. Ia bukurit. Nanti. Siang yang kamu gak dengerin aku. Dan buat saya makan sore. Mobil cetak. Ini cetak aja. Macet. Macet. Makan ben. Masa ni kita awam ya ini cetak. Kanan kiri atas bawah kiri kan polisi kanan bunder kiri kota atas kiri jetpack jetpack ayang kok gitu kenapa ayah nanti. Ayo iki sopo sih? Mancur ora. Oke, ka. Kan emang diun. Tapi diun. Tentunya kalian tunggu saja, katanya dia juga mau ngasih kejutan kalian. Tapi paling tapi di sore dan ngapain mas mas gitu ya. Pokoknya salut buat teman-teman semuanya. Pokoknya mulai sekarang, enggak sekarang, terus biarkan teman-teman. Jangan ada yang menghujat, jangan ada yang mengasih panggung. Sudah biarkan saja semuanya. Pokoknya aku yakin arah-arah ini tahu kok yang benar dan yang harus dilakukan itu apa. Itu karena kita sudah mencapai titik bahagia ya teman-teman. Tinggal bagaimana cara kita menghibur atau menyuguhkan atau memberi asupan kalian dengan cara kita. Wis, itu ya, ya. Makasih teman-teman yang sudah bermain medsos dengan dewasa. Semangat aman berdoa sehat. Tidak sabar menunggu ya, kira-kira kejutan apa tuh dari Kak Gilga tuh. Pasti bareng atau bersama juga dengan Kak Happy Asmara ya kejutannya. Ditunggu pokoknya, gak sabar pasti semua fan Gilpi ya.